Assalamualaikum semua. Okay, so anda bersama saya lagi, Hanif Thoughts. So hari ni aku nak buat reaction sikit, reaction video, sebab aku rasa terpanggil untuk buat video ni. Bagi aku, video ni macam ibarat menghina YouTuber lah. Aku tunjukkanlah sikit, sebab hari tu aku ada tengok satu rancangan dekat TV Alizra. Nama rancangan ni adalah Sila Duduk Jangan Lari. Okey, dalam episod yang diorang tunjuk ni adalah episod di mana dia menjemput Zuki dan Syahmi Sazli, antara dua YouTuber yang terkenal lah kat Malaysia ni. Aku ni tak terkenal pun, tak ada orang yang kenal. Dalam video tu, aku tengok cara soalan yang ditanya oleh Bro Faizal ni, dia punya salah seorang pengacara dia lah. Aku tak pernah tengok pun TV Alizah ni. Bila aku tengok orang share, bagi aku benda ni dia menghina kepada content creator lah, kepada YouTuber-YouTuber yang lain. Okay, so aku akan tunjukkan sebuah sedikit antara soalan-soalan yang dilontarkan. So, korang boleh tengok ni. Nanti aku akan masukkan video ni. Slapstick, iaitu main action banyak, so percakapan kurang. So sekarang ni saya lebih kepada percakapan, iaitu sarcastic dan slapstick juga bergabung sekali. Jadi apa yang saya... Jadi plastik. Yes, kenapa kena plastik? Kalau katakan apa nama ni, buat penonton tu, penonton kita jadi bodoh tu, memang itu ke matlamat? Tidak sama sekali, Bro Faizal. Tapi dari ada elemen slapstick tadi tu, nampaknya kat arah itu kan, menjadikan penonton kita betul-betul seorang yang dungu, yang kurang intelek. Bukan seorang yang dungu, kadang-kadang mereka ni tu perlukan something yang untuk mereka ketawa, untuk menuliskan serasa mereka. Kadang-kadang ada yang dengan cara mendungukan mereka. Bukan mendungukan mereka. Dia macam ni, soalan dia mendungukan tu. Soalan dia macam ni. Kadang-kadang tu bukan betul-betul tu. Kadang-kadang orang tak pernah kerja satu hari pun, kan? Dia nak bagi entertainment betul? Kadang-kadang kalau orang tengok cabut jatuh je pun, orang terjatuh pun orang gelak kan? Jadi siapa yang dulu? Cawan tu lah, siapa suruh dia tu? Maksudnya betul lah tu kan? Okay, so korang dah dengar tadi, korang dah tengok tadi soalan dia tu, aku tak tahu apa benda yang dia nak tanya sebenarnya. Kenapa dia nak katakan yang kita menjadikan penonton tu seorang yang dungu? So memang tak boleh brain lah, kenapa dia cakap kita sebagai content creator ni buat content yang penat mencari idea untuk buat video ni. Dia katakan kita ni membodoh-bodohkan penonton. Okay, so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, dalam bidang yang dalam bidang video ni, apa yang kami buat ni adalah dalam bidang seni. Okay. So apabila seni ni, kita tak ambil jalan mudah. Yeah. Contohnya saya lelaki berpakaian perempuan, saya gelek-gelek, itu adalah satu benda yang mudah. So bagi saya itu bukan yang seni. Jadi kebanyakan orang memilih untuk jalan mudah sebab mereka nak sangat attention. Kalau dalam YouTube ni, apa seni yang ada ni? Saya nampak macam tak ada seni. Bro, sekejap ni tak silap. Okay, so tadi dah dengar soalan dia. Dalam YouTube ni ada seni ke? YouTube ni adalah salah satu medium yang digunakan oleh creator. Untuk dia salah satu platform lah untuk orang menunjukkan diorang punya bakat. So, ada yang bermain gitar, ada yang bermain motor, ada yang pandai repair motor, dia orang share kan. So kalau katakan benda tu tak ada seni, tapi cara percakapan tu, soalan tu, macam awak sebagai pengacara lah, awak macam membodohkan diri awak lah. Serius lah, tak boleh brain lah. Okay, next, kita dengar lagi apa soalan dia. Isu ni dia memang tentang isu tu je. So bila orang tanya dia, apa hukum dia ni, isu lain lah, dia tak. Dia tak. Tapi kita tanya sikit. Kalau kata ustaz-ustaz ni, semua cerita dia cerita yang penuh barakah. Kita ni sebagai pelawak ni, adakah kita juga menerima barakah dalam hidup ke tak? Maksudnya dalam hidup? Kalau kita buat video yang ada keberkatan, dapat keberkatan. Dan yang dia dapat bagi pengajaran, dia dapat, orang dia dapat sesuatu daripada video. Aku tak tahu lah nak kata macam mana. Soalan dia tu kata, kau buat video lawak tu dapat berkat ke tak? Berkat tak kau buat kerja tanya soalan-soalan macam tu? Berkat ni benda yang kau sendiri tak boleh nampak benda tu. Tah, aku tak boleh brain lah apa benda dia punya soalan dia ni. Kau sebagai seorang pengacara dalam satu stesen TV yang agak besar, agak ternama, tapi cara soalan yang dilontarkan tu memang soalan yang orang kata
soalan yang nak cik gaduh lah. Dia bukan soalan yang membina. So sekarang ni sila duduk dulu, jangan lari. Ha, tunggu dulu kita habiskan solution lah. Dan start. Cuba bayangkan. Tadi sikit. Sekarang dalam apa nama ni, dalam YouTube ni, sasaran dia adalah kanak-kanak. Dan yeah, kanak-kanak ni kita panggil dia satu kelompok yang vulnerable lah, yang boleh dipengaruhi. Hmm. Dan kita nampak video-video ni tak membentuk pun saksia, tak membentuk pun cara pemikiran yang positif. Adakah? Adakah ni yang kita mahukan sebenarnya? Adakah ini yang Islam mahukan dalam YouTube sebenarnya? Baik, saya tertarik kepada konten Zuki yang tersebut sikit. Walaupun ada, kita kata merapu lah, contoh sikit-sikit adalah merapu ni, kalau sekadar untuk sedikit untuk menghilangkan stres macam Zuki buat, itu satu benda yang dibenarkan dan bahkan dipuji dalam agama. Dan dalam kalangan sahabat pun radhiyallahu anhu, ada sahabat yang dia menceriakan hari-hari sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mustahil Zuki dan juga Syami juga salah seorang daripada mereka. So daripada apa yang dia cakap, nampak sangat yang dia tak tahu apa langsung pasal YouTube ni. Okey, daripada apa yang dia kata, okey, audien kita ada kanak-kanak. Dia pernah dengar tak pasal YouTube Kids? YouTube ni memang betul dia boleh, kanak-kanak semua boleh tengok. Tapi kalau sebagai mak bapak, so mak bapak yang kena pantau benda-benda ni. Macam mana mak bapak nak pantau, so gunakanlah YouTube Kids. Dalam YouTube Kid tu, segala konten-konten yang tak elok memang budak tak dapat nak tengok pun. Dan dalam YouTube regulation pun, banyak benda yang dah di, banyak benda yang YouTube restrictkan untuk kita, untuk kita post dalam satu-satu video. Video-video yang berbahaya, video-video yang banyak benda lah. Kebanyakan memang, kalau dulu memang boleh lepas, sekarang ni rule baru daripada YouTube memang susah. So benda-benda macam tu sebenarnya bukan isu lah. Kalau katakan budak-budak tengok dengan lara apa semua, itu bukan masalah. Bagi aku itu bukan masalah, sebab benda tu boleh diatasi. So kena cari solution lah untuk benda tu. Sebab salah satu dia solution yang aku katakan, kita boleh pakai YouTube Kids. So untuk budak-budak hanya boleh tengok konten yang untuk budak-budak lah. Okay. Syami, kau jawab dengan cara yang professional. Hai, kenapa ada isunya memalukan nama Kelantan tu? Apa soalan yang sepatutnya yang kau kena tanya? Soalan yang membina sikit lah, come on lah. Apsal cakap memalukan negeri, benda tu tak ada kena-mengena kot. Kenapa? Sebabkan orang tu cakap bahasa Kelantan, so kau kata dia buat video tu memalukan orang Kelantan. Come on lah. Super je kau buat motor orang gunakan untuk meragut. So kalau siapa yang buat motor tu semua peragut, macam tu lah. Tak boleh lah main cakap macam tu je. Come on lah. Next. Kalau Zuki, apa yang nak buat? Boleh cerita-cerita nak jadi director film. Macam nak keluarkan film saya. Okay. Saya minat. Okay. So famous tu akan datang sendiri. Nak minat jadi famous atau minat kepada duit? Duit tu akan datang sendiri. Lepas jadi famous mana lebih minat duit lah sebenarnya? Dulu saya start, saya tak terus dapat duit. Selepas 2 tahun, 3 tahun baru saya dapat duit. Sekarang ni minat tu duit kepada duit, ke arah duit. Minat tu sudah jadi duit lah. Minat tu dah jadi duit. Betul lah tu. Ya tu. Terima kasih, Min. Terima kasih banyak. Nice. Masya Allah, memang kelakar lah. Bagus. Bro Syami, kau memang nice lah. Kau punya jawapan sangat-sangat bagi aku sangat-sangat membantu lah. So, dia kata minat sebab nak famous ke minat duit? Untuk YouTuber ni, dia orang buat satu yang dia orang minat, tapi benda tu mendatangkan hasil lah. Kita orang ni tak ada gaji tetap lah. Kita orang bukan macam aku pun sekarang ni. Aku belum mendapat income setiap bulan lagi daripada YouTube. So bila kau buat benda ni, kau bagi soalan macam tu, macam kau memang menghina lah.
bagi aku kau menghina YouTuber-YouTuber yang lain dengan soalan macam tu. Sebab kau katakan orang buat sebab nak duit. Memang ada yang buat YouTube untuk duit, tapi percayalah, tak semua yang buat benda tu berjaya. Kebanyakan content creator dekat YouTube ni, dia orang buat hanya sekadar minat. Kebanyakan dia memang buat untuk minat. Macam Zuki, dia minat untuk dia minat dalam bidang-bidang drama, filem. So dia cuba untuk buat filem pendek dia sendiri apa semua. So daripada situlah kita nak develop kita punya minat menjadi satu yang ada hasil lah. Minat tu menjadikan hasil. So daripada kita buat main basikal, kita minat main basikal. So daripada main basikal bodoh-bodoh je, apa kata kita buat tutorial macam mana nak pasang rantai basikal. Orang tengok, orang dapat ilmu. So daripada situ pun kita dapat imbuhan daripada apa yang kita tunjukkan, kita dapat hasil. So bukan soalan bodoh-bodoh macam tu. Abang Faizal nak tanya? Dia kalau tak disebabkan kerja dekat zoo, tu agaknya jadi YouTuber tak? Sebenarnya zoo tu adalah tempat saya mula-mula dapat ilham apa yang saya nak buat sekarang. Maksudnya zoo tu tempat yang kita perlu lawati sekarang? Ya. Yeah. Tak sesuai kalau nak jadi YouTuber, jadi YouTuber. Kalau zoo tu kan YouTuber. Aduh, soalan itu macam dia bukan pasal nak jadi YouTuber tu, tapi okey, daripada soalan itu nampak macam dia menghina lah pekerjaan orang lain. Kenapa kau nak cakap pasal Zuki kerja dekat zoo tu baru dia boleh buat YouTube, sedangkan YouTuber lain pun masih ada yang bekerja, tak adalah 100% buat YouTube saja. So aku tak tahu nak cakap macam mana. Anda sebagai orang yang profesional, lebih baik minta maaf lah. Soalan-soalan anda tu bagi saya agak menghina lah. Menghina kami sebagai YouTuber ni, yang menunjukkan macam kami ni penuh dengan elemen-elemen negatif. Aku rasa sampai sini je kot. Aku dah tak boleh nak brain lah daripada apa soalan-soalan yang dia tanya. Cuma itu saja yang aku nak sharekan. By the way, aku ucapkan tahniah kepada Zuki dan Syamil sebab berani tampil. Walaupun aku mesti goyangnya dengan soalan-soalan dia, tapi korang menjawab dengan cara yang bagus lah. So, sampai sini sajalah video untuk kali ni. Kita jumpa lagi next time. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Alright, ciao. Yeah.